Hari ini bagi saya suatu hari yang sangat-sangat berkesan. Karena secara tidak terencana, hari ini saya ketemu dengan Brigjen Junior Tumilar yang sedang di Jakarta. Beliau ini membela Babinsa di Manado dalam suatu kasus sengketa. Kemudian hari ini pula kita ke rumah satu filsuf, Rocky Gerung. Ini pemandangan dari rumah Rocky Gerung, itu Bogor. Udaranya 22-23 derajat. Dingin sekali, asri sekali, alam dengan alam, sama-sama memperjuangkan keadilan mengenai melawan oligarki tanah. Kebetulan hadir juga teman lama, tapi baru sekali ketemu dari Semarang, Ibu Evi. Jadi ini suatu pertemuan yang luar biasa sekali. Satu kehormatan untuk saya. Terima kasih Lius yang mengajak kemari. Kalau enggak, jarang, susah bisa ketemu tokoh-tokoh ini, bersejarah ini. Terima kasih. Selamat malam. Ya, ini suatu kehormatan saya diberi kesempatan berdiri di tanah yang sangat asri dan segar ini di antara para pejuang keadilan. Suatu kehormatan, terima kasih.